cards is, of course, some of them play for the same clubs, even though Spain have got the best midfield, there's any other about that. Xavi, there goes Torres. Sejak pertama kali digelar pada 1960, hingga saat ini, Spanyol masih menjadi satu-satunya tim nasional yang mampu mempertahankan trofi Piala Eropa. La Furia sukses menjadi kampion Euro 2008 dan Euro 2012. Pada final Euro 2008, kala itu, tim yang diasuh oleh Luis Aragonés berhasil menumbangkan Jerman dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Fernando Torres. He's so strong and he's so, so quick. It's a great ball played through to him and he's just too strong for long. Gelar Piala Eropa 2008 merupakan gelar kedua bagi timnas Spanyol setelah yang mereka dapatkan pada 1964. Selang 4 tahun kemudian, tepatnya pada Euro 2012 yang berlangsung di Polandia dan Ukraina, Spanyol berhasil kembali menjadi juara. Kala itu, La Furia Roja berhasil mempertahankan gelar Eropa setelah melibas Italia dengan skor telak 4-0. Tidak berhenti di situ. Sebelum mengukir kisah indah pada gelaran Piala Eropa, Spanyol di bawah asuhan Vicente del Bosque juga sukses memenangkan trofi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dengan adanya gelar Piala Dunia, La Furia Roja juga menjadi negara pertama pengumpul 3 gelar utama secara berturut-turut. Sebuah pencapaian yang akan sulit disamai oleh tim nasional manapun. Luar biasa. Tidak ada tim yang bisa meraih back-to-back juara Piala Eropa sebelum 2012. Uni Soviet dan Jerman pernah nyaris mencatat sejarah dengan masing-masing pada edisi 1964 dan 1976, tapi malah mengalami kegagalan di partai final. Spanyol, yang kala itu berstatus kampion Piala Eropa 2008, melaju ke partai puncak gelaran Piala Eropa 2012. Menghadapi Italia di final, Spanyol mengandaskan perlawanan negeri Pisa dengan skor telak 4-0. Torres. Oh, Juan Mata is there. It's 4. A perfect, perfect evening. Finished off in style. Spain. Dengan hasil itu, La Furia Roja resmi menciptakan sejarah baru dengan mempertahankan trofi Piala Eropa sekaligus menyamai perolehan gelar terbanyak milik Jerman sebanyak 3 kali. Selain mencatat negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar Piala Eropa, striker El Matador, Fernando Torres juga mencatat sejarah baru sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 2 partai puncak Piala Eropa. Xavi, there goes Torres. Fernando Torres of Liverpool. Kala itu, Fernando Torres menjadi aktor pencetak gol
di partai final Piala Eropa 2008 saat Spanyol juara dengan mengandaskan perlawanan Jerman dengan skor 1-0. Berikutnya, di partai final Piala Eropa 2012, mantan striker Liverpool dan Chelsea itu sukses mencetak gol untuk La Furia. Golnya di menit ke-84 membuat Spanyol menambah keunggulan menjadi 3-0 saat melawan Italia. Pada gelaran Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Spanyol memiliki catatan unik dengan menjadi tim juara yang paling sedikit mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia. Dengan total hanya mencatatkan 8 gol dari 7 pertandingan. Jumlah ini lebih sedikit dari Inggris yang mencetak 11 gol di Piala Dunia 1966 dan Brazil 11 gol di Piala Dunia 1994. Lays it back for Iniesta. Villa. Torres has gone down on the edge of the penalty area. Iniesta. Oh, delightful. Absolutely delightful. Spanyol sering meraih kemenangan tipis 1-0 sejak babak 16 besar sampai partai final kala itu. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan timnas Spanyol kala itu bertumpu kepada kualitas dari dua klub penguasa La Liga Spanyol, yakni Real Madrid dan Barcelona. Namun, keberadaan bintang-bintang Real Madrid dan Barcelona justru seringkali menimbulkan masalah bagi pelatih. Rivalitas abadi kedua raksasa La Liga itu seringkali menghalangi para pemain untuk melebur serta bahu-membahu berjuang mengantarkan Spanyol meraih prestasi. Keadaan mulai berubah lebih baik semenjak La Furia Roja menjuarai Piala Eropa 2008. Pelatih Luis Aragonés terbukti berhasil menyatukan pemain Real Madrid dan Barcelona. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. Keadaan baik itu terus berlanjut saat tongkat estafet kepelatihan berpindah ke tangan Vicente Del Bosque. Selepas menjuarai Piala Eropa 2008, bermodalkan skuad belia yang terdiri dari para pemain bertalenta seperti Sergio Ramos, Andres Iniesta, David Villa, dan Fernando Torres, Spanyol begitu tampil digdaya di kejuaraan mayor berikutnya. Para pemain muda ini dikombinasikan dengan personil senior semacam Iker Casillas, Xavi Hernandez, Charles Puyol, hingga Marco Senna, membuat penampilan Spanyol kala itu begitu mengerikan. Xavi's corner. And it's Puyol! And it's the man from the back who has given Spain the lead. Carlos Puyol. Kekuatan utama generasi emas Spanyol terletak pada taktik brilian yang dikenal dengan sebutan tiki-taka. Istilah tersebut berarti memainkan operan-operan pendek nan cepat dan menuntut para pemain lebih rajin bergerak di atas lapangan. Tiki-taka dilakukan atas dasar pemikiran pelatih Luis Aragonés yang menyadari kenyataan bahwa Spanyol tidak cukup tangguh dalam beradu fisik
lantaran postur kebanyakan pemain mereka kala itu kurang mendukung. Dengan tinggi badan para pemain mereka yang rata-rata 170 hingga 175 cm yang dianggap relatif mungil bagi pesepak bola Eropa, membuat model bermain bola pendek guna menguasai lapangan tengah menjadi sangat penting bagi Spanyol. Itu sebabnya, gaya bermain tiki-taka yang diperkenalkan oleh Johan Cruyff lewat Barcelona untuk kemudian diadopsi La Furia Roja menjadi pola paten bagi Spanyol saat itu. El Matador menerapkan pola 4-2-3-1 yang dapat berkembang salah satunya menjadi 4-5-1. Keberhasilan tiki-taka ala Spanyol kala itu tidak lepas dari meratanya kemampuan tiap pemain di segala lini. Terutama, lini tengah mereka yang memiliki Xavi Hernandez, Iniesta, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Fabregas, hingga David Silva. Para pemain tersebut memiliki kemampuan mengolah bola dan kecerdasan sepak bola yang mengagumkan, membuat Spanyol sangat dominan dalam penguasaan bola. Belum lagi keberadaan Sergio Ramos, Charles Puyol, dan Gerard Pique di lini belakang serta ketajaman insting mencetak gol Fernando Torres dan David Villa membuat kekuatan La Furia Roja kala itu bisa dibilang overpower. Dengan raihan 3 gelar beruntun pada Piala Eropa 2008, Piala Dunia 2010, dan Piala Eropa 2012, sangat wajar jika banyak yang mengatakan bahwa timnas Spanyol era 2008 hingga 2012 adalah generasi tim nasional sepak bola terbaik dunia sejauh ini. Setidaknya, hingga sampai video ini dibuat.